kenapa berhenti dari national team dulu? Saya bukan berhenti, saya digugurkan. Waktu tu saya digugurkan secara tiba-tiba juga. Cuba tiru cara cakap Adin. Ajalah, kau gunalah, nanti kita nanti aku roja baliklah. 5 jawapan terbaik aku akan bagi hadiah merupakan. Okay guys, assalamualaikum. So, aku ada tanya dekat IG, aku ada tanya juga kat TikTok, ada yang tanya sendiri dari YouTube. Soalan-soalan yang mungkin dah lama nak tanya kan. So, aku buat special untuk korang, untuk korang yang support dan setia. Aku terus ke soalan dan aku akan jawab. Korang dengar ajalah. So, soalan yang pertama daripada dia tulis kat tu, nama dia Siti Della. Cikgu suka tengok wayang tak? Saya kurang berminat pergi ke panggung wayang untuk tengok wayang. Cikgu bila nak kahwin? Soalan dari Rismanana. Cikgu bila nak kahwin? Okey, terus terang, buat masa ni tak ada perancangan lagi untuk berkahwin. Sebab ke atas faktor banyak benda yang perlu perlu diselesaikan lagi kan. Banyak benda komitmen belajar apa semua. Okey. Mungkin insya-Allah satu hari nanti. Jadi kepada bakal isteri saya, satu hari nanti, jagalah diri. Dan bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi. So, soalan seterusnya dari Liana Hazika. Dia tanya, Cikgu Amir, share your education journey di UKM. So, saya ditawarkan masuk ke UKM pada usia 20 tahun. Masa tu baru lepas keluar dari BM. And then, aku ni tak ada diploma, tak ada matric, tak ada apa. Hanya ada SPM je. Jadi, UKM ni dia offer terus degree. Dalam bidang pendidikan ni je lah. Kan? Kos tu sepatutnya 4 tahun. Tapi kita kena, dalam kontrak tu 5 tahun. Kena habiskan kos tu dalam 5 tahun. Sebab tu aku tak habis-habis lagi belajar sekarang ni. Ada lagi baki lagi setahun. So syaratnya kita tak boleh ambil kredit yang banyak setiap sem. Dan kita perlu bermain badminton. Dia kira macam kemasukan khas lah. Kemasukan khas atlet. And kita dapat, kita ada perjanjian. So aku main untuk UKM. And UKM bagi aku peluang untuk belajar. So macam itulah. Aku memang masa-masa belajar terus degree. Zero bab laptop. Aku rasa nak on laptop pun tak pandai. Masa tu. Lepas tu start lah belajar macam dia nak on laptop dulu. Macam dia nak off laptop dulu kan. So alhamdulillah sampai sekarang dah pandailah untuk buat words. Your idol dari Fatin Fatiha. Okay, idol ni dia luas. Maksudnya idol dari segi sudut kehidupan. Aku ada dua. Maksudnya kalau dari sudut kehidupan, semestinya lah sebagai orang Islam, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai kita punya idola. Kalau kita nak kerja, kita kerjalah macam Nabi kerja kan. Maksudnya rajin. Kalau kita berniaga, macam mana Nabi berniaga kan. Jujur, amanah, semuanya tu kita kena jadikan sebagai idola, contoh lah. Kalau dalam sukan aku sendiri, dalam badminton, idola tu Hendra Setiawan. Dia punya winning mentality. Walaupun dah berusia, masih lagi ada keinginan untuk jadi champion, jadi juara. Dan itu adalah salah satu sumber semangat akulah. Kongsikan dengan kami gambar-gambar Amir masa baby dari Syahadah. Aku tunjuk sikitlah. Ini ada, ini ada, situ kiri ada, kanan ada. Itulah, sikit je, payung sikit je. Kongsikan memori paling awal Amir main badminton ni. Asalnya, aku ni tak minat main badminton. Tapi disebabkan aku beruntung lah. Sebab abang-abang aku. Sebab aku ada 5 beradik. Yang pertama abang aku, Iskandar. Yang kedua abang aku, Muhammad Afzal. Yang ketiga, kakak. Dan aku, and adik bongsu. Jadi masa tu, abang 2 orang dengan kakak ni, dia orang dah training badminton masa tu. Jadi aku ni masa tu berkeras sikit. Tak nak. Sebab aku minat ke arah macam berbasikal. Sebab masa tu famous Letua di Langkawi. Jadi aku minat main basikal. Jadi bila nak suruh training badminton tu, aku macam aduh, training badminton. Bila dah main tu seronok and kita rasa macam kita ada bakat jugalah nak main. So tu antara memori paling awal lah. Bila nak buat konten dengan 3 beradik, Abel, Zai dengan Yasin. Haha, dari LL. InsyaAllah soon. Soon, sebab kita orang, sebab dia orang sibuk kan, busy training. Jadi pada masa sama aku pun ada benda-benda yang aku buat. Jadi insyaAllah akan susun masa yang free untuk buat konten. Dan sebenarnya aku rasa lepas
start buat, sejak start buat YouTube ni nampak macam senang, tapi rupanya susah. Bukan susah apalah, maksudnya dari sudut idea apa nak buat, and then ditambah pula dengan cameraman yang agak cerewet, dari sudut lighting dia nak yang perfect je. Pada aku, jalan je lah, tapi dia ikut lah. Okey, soalan seterusnya dari Hazim. Kenapa berhenti dari national team dulu? Saya bukan berhenti, saya digugurkan pada tahun 2018. Cerita dia panjang, tapi saya pendekkan lah. Saya pendekkan, waktu tu saya digugurkan secara tiba-tiba juga. Waktu tu minggu depan tu nak pergi turnamen dah. Tapi tengah training ni, dapat tahu dia terus kena jumpa dengan GM waktu tu, dapat tahu kena gugur. So, waktu tu agak kecewa jugalah, sedih. Tapi ada rezeki yang lebih luas. Soalan seterusnya daripada Sha_Ira. Tanya, cikgu, tak rasa nak terkencing ke minum air banyak sangat time game? Chris. Dia rasa Chris. Sam, kau dah pernah training badminton, apa kau rasa? Ada rasa nak terkencing ke? Tak ada lah. Sebenarnya kalau tengah dalam performance tu, jarang, tak pernah pula rasa. Sebelum kita nak main tu, of course lah kita ada rasa macam mungkin sikit perut ke apa ke kan. Tapi bila dah masuk, tak pernah pula. Kita akan rasa, hilang lah. Kita akan fikir nak main je. Tak silap aku ada dulu, ada satu pemain woman single. Dia pergi toilet sekejap, dia minta tunggu. Yeah. Minta tunggu, masa tu dia nak terkencing agaknya. Dia nak terkencing agaknya, jadi dia minta pergi toilet. Itu aku rasa dia dah level maksimum, dah tak tahan lah. Seterusnya daripada Sufi Sumi. Dia kata, cuba tiru cara cakap Adin. Ayolah. Nantilah, kau ni lah, nanti kita, nanti aku roja balik lah. Entahlah, ikutlah kau, macam mana? Dia macam tu. Kalau nak berbincang dengan dia tu, untuk nak makan mana, nak tunggu jawapan dia tu, mengambil masa jugalah. Man, nak tahu future plan kau, sama ada jadi cikgu, coach, YouTuber and pasal your study. Daripada Kudus Aziz. Sekarang ni memang plan tu nak habiskan belajar dalam masa setahun lagi ni. And memang kos yang aku ambil tu adalah kos pendidikan. Memang boleh ke arah untuk jadi cikgu. Untuk jadi YouTuber ni sebenarnya tak adalah macam orang kata tu nak jadi full time YouTuber. Ni sekadar macam tujuan aku tu nak mendekatkan diri ataupun nak mendekatkan peminat dengan badminton. Give knowledge lah. Jadi benda-benda ni untuk generasi-generasi akan datang, dia boleh tengok, dia boleh kenal. Mungkin siapa Coach Rexy, siapa Izzuddin Romsani ni akan datang, akan banyak lagi kita akan buat. So inilah antara perkara-perkara yang aku buat sekarang. Okey, seterusnya dari soalan dari Ain Fika. Dia kata, kalau diberi peluang nak bergandingan dengan pemain lelaki atau perempuan, siapa dalam Malaysia? Kalau lelaki, saya nak berpasangan dengan Ku Kin Kiat. Kalau mix, nak main mix, saya nak partner dengan Goh Lu Ying, Mami. Okey, soalan seterusnya dari Ain Fika. List 5 favorite player dari negara luar. So aku anggap ni soalan general lah. Jadi yang masih bermain dan dah besar, Taufik Hidayat, Peter Gate, Lindan, Leong Day. Wah, ni semua yang legend. Victor Axelsen. Berapa result SPM bang? Janji jawab eh, daripada entah nama dia XRLYUVVVVVVV. Okay, result SPM aku 1A Bahasa Melayu, 5B, 1C. C tu apa eh? Science. 1E Matematik. So 1A, 5B, 1C, 1E. Pengalaman belajar di SSBJ sangat seronok. Itulah tempat yang mana aku rasa aku tak boleh nak lupakan banyak kenangan dekat sana lah. Okey, soalan seterusnya daripada Darren Lim Moon Wei. Dia tanya, boleh cakap bahasa Cina sikit? Kai ya. Okey, chang hua ya. Oh, that means ami sui. Betul lah, sui. Tembak je lah. Syafiah, cabaran terbesar bawa nama Malaysia setiap tournament. Cabaran dia adalah untuk kita menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Sebab bila kita main tu, kita bawa nama negara kita. So bila kita main, kita mesti kena tunjukkan kita punya semangat kesukanan yang sangat tinggi, semangat berjuang, attitude. So aku ni dulu kalau main badminton, aku ni jenis pemarah dalam court. So kadang-kadang bila aku tengok balik video aku main, aku rasa macam aku jenis cepat temper. So rasa macam tak bagus lah benda ni kan. So dah lah bawa nama negara kan. Soalan dari Dia Humaira. Pendapat cikgu tentang netizen yang suka cakap atlet sekarang lemah. Atlet dulu pun selalu kena kecam. Benda ni saya baru berbincang dengan Hafiz Hashim. Zaman-zaman dulu, diorang tak ada social media. Jadi diorang memang kena kecam. Tapi diorang tak nampak. Maksudnya mungkin daripada surat khabar,
ataupun daripada mulut-mulut orang yang diorang tak dengar. Jadi sebenarnya untuk efek diorang tu agak kurang sikit. Untuk beri kesan kepada diorang tu agak kurang sikit. Zaman sekarang, social media. Kau lepas main, kau tengok Instagram, pam, netizen duk maki kau. Kau main apa ni? Kan? Dia akan nampak. Dia nampak depan mata. Bukan nak cakap pasal koyak ataupun nak cakap mental tak kuat. Tapi disebabkan zaman. Perubahan zaman. So kita kena terima benda tu. Cumanya mungkin cabaran untuk atlet sekarang ni, diorang kena adapt cepat dengan benda tu. Apa perkara yang diorang boleh ambil, ada perkara yang diorang perlu campak keluar. Okay, so kita tukar tempat sebab cameraman aku kata takut nanti orang boring. Ada soalan-soalan yang aku tak jawab, minta maaf sangat. Okay, so aku pilih yang persesuaian juga. Terusnya dari Syasha Najiha. Dia tanya, masuk IC partner dengan Azrin, nanti tu baby step untuk cikgu terus nak main for next tournament ke? Jawapannya adalah tidak. Saya hanya berdaftar sajalah. Itu pun hanya nak cuba-cuba je, tak tahu pula nama lepas kan. So alhamdulillah lah, bolehlah. Tapi untuk main untuk next tournament tu tidak ada perancangan langsung pun. So aku nak ambil ni soalan ni dari Muqtasim Azlan. Dia tanya, cameraman macam handsome. Siapa di belakang tabir YouTube channel Amir Zainuddin ni? Dia tanya macam tu. Cameraman macam handsome, dia tengok celah mana? Minta check balik lah kepada Muqtasim ni, check balik. Sebab tak handsome. Memang tak handsome. Di belakang tabir saya adalah memang namanya pun Muqtasim juga. Orang kuat saya yang edit, dan terima kasih, jutaan terima kasih. Tanpa dia memang takkan ada lah video-video yang best, ada subtitle lagi, ada kualiti video yang best. So terima kasih Tasim. Ada kat sini ke Tasim? Tasim? Ada ya? Tahniah dan dah capai 10,000 subscriber daripada Sheila Lela. Apa kata-kata hikmah yang memberikan inspirasi dan motivasi dalam hidup abang? Dalam hidup ni kita jangan takut gagal, kerana orang yang takut gagal adalah orang yang tidak pernah memanjat. Buya Hamka. Ada yang tanya, pakai raket apa? Sekarang ni aku pakai raket Philips TJ1000. Soalan dari Hafi Azlan, di mana dia bertanya kepada saya, betul ke Abang Amir Iskandar Zulkarnain? Jadi anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Kanazan, Iban, anak saya. Reformasi. Ya betul, abang saya adalah Iskandar Zulkarnain Zainuddin. Itu abang sulung saya. Ellie J, tauge tak sedap. Kenapa? Kau tauge kau makan, Zim? Makan? Makan. Kau tak pelik ke orang takkan tauge? Pelik lah. Aku tak boleh accept. Okay, daripada Yop Scruff, apa kesan ACL pada cikgu? Tak boleh buat certain movement ataupun kurang agility. Aku rasa bila lepas aku main untuk high intense sikit, akan bagi kesan. Contohnya akan bengkak, tak selesa, and then ada rasa ngilu-ngilu sikit. Korang yang main badminton kat luar sana tu, jagalah. Kena panaskan badan, warming up kena betul-betul cukup kan. Jangan nanti dah injured, korang menyesal, percaya je kat aku. Berapa harga kelas personal coaching? Itu kena DM lah. Nanti DM. Daripada Fatin Fatihah, if diberi mandat. Ni jadi Anwar Ibrahim ni. Apa yang Amir akan ubah in badminton in terms of anything? Kalau jadi Menteri Belia dan Sukan lah, apa yang aku akan buat untuk sukan badminton sendiri? Yang pertama sekali, aku akan beri banyak bantuan kepada kelab-kelab badminton yang kecil-kecil ni. Sebab kelab-kelab ni lah yang melahirkan atlet-atlet. Budak-budak akan pergi training kat kelab-kelab. Jadi sistem dekat negara kita ni, kelab lahirkan pemain, wakil negeri, wakil negara, tetapi kelab tidak diberikan apa-apa bantuan dari sudut insentif ke, dari sudut bantuan shuttlecock ke. Sebab benda tu costing. Bila kelab tak dapat bantuan dari sudut tu, kita tidak dapat melahirkan lagi lebih ramai player. Kalau kita tengok dekat negara-negara luar, Indonesia banyak kelab badminton, Thailand pun banyak, ada Granula, ada apa. Kita kat Malaysia kurang. Kita perlu lebih banyak berikan support dan bekerjasama. Kelab, satuan negeri, BM, kita perlu bekerjasama. Kita bukan asing. Jadi itu antara perkara pertama yang aku akan buat. Jadi kerajaan akan berikan peruntukan. Ada gaya, Zim? Okey. So itu saja jawapan-jawapan yang aku dah jawab. Terima kasih kepada semua yang dah tanya-tanya soalan. Aku hargai sangat. Terima kasih. Aku nak korang komen soalan dia
kenapa aku kena teruskan untuk buat video ataupun konten dekat YouTube ni. 5 jawapan terbaik, aku akan bagi hadiah merupakan jersey badminton aku sendiri yang ada nama aku jugalah. 5 jawapan yang terbaik aku akan pilih dan aku akan bagi secara percuma 5 lain. So komen tu mestilah yang terbaik. Jangan lupa share.